DJ yang keren banget. Say halo dulu kali ya. Halo, halo. Kak Claudie. Iya, Rian. Yeay, di sebelah aku udah ada DJ Rian. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol yang pastinya seru banget sama DJ Rian. Ya. Tapi DJ Rian ini di depan kita ada minuman nih. Iya, betul, ada minuman. Nah, tapi aku mau tanya-tanya dulu nih. Ya, aku mau ngobrol-ngobrol dulu ya. Ini sebagai DJ di konsep cafe and bar ini, biasanya itu manggung dalam satu minggu. Ini kan buka Senin sampai Sabtu ya. Iya, itu biasanya sekali perform, bilangnya perform ya? Sekali perform itu kayak misalnya dalam satu minggu bisa satu kali atau dua kali? Biasanya dalam seminggu itu bisa dua kali ya. Tapi tergantung kalau misalnya sini biasanya ada wedding untuk Sabtu. Itu kalau ada wedding untuk Sabtu biasanya kuat public. Terus aku mau nanya lagi, kalau misalnya sekali perform gitu bisa mainin berapa lagu sih? Kalau untuk main dalam satu malam itu bisa 100 lebih ya. Karena biasanya saya mixing perpindahan lagu itu 2 menit sampai 3 menit. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama DJ Rian. Tapi ini sekarang Claudie mau coba dulu deh. Oke. DJ juga coba gak? Kita cheers dulu gak? Oke. Tapi emang ini lagunya enak banget didengar, apalagi buat kalian yang punya struggle sama yang namanya kehidupan. Wajar lah ya, namanya manusia pasti punya masalah nih. Nah, kita sekarang lanjut ngobrol sama DJ Rian nih. Yeah. Aku mau tanya DJ, kayak pengalaman apa sih yang paling gak terlupakan gitu di konser Cafe and Bar ini selama perform? Pengalaman yang tidak terlupakan itu kalau misalnya ada tamu suka dengan lagu kita itu mereka tuh joget happy gitu. Aku mau tanya nih DJ, kalau misalnya harapannya sendiri untuk konser Cafe and Bar ini apa sih? Harapannya ya semoga konser ini selalu rame, ya kan? Dan juga pengunjungnya tuh memang kalau pengunjung tuh setiap hari rame. Iya. Iya. Dan juga apa? Semakin sukses selalu dan jaya selalu. Amin. Terima kasih. Kalau misalnya mau kesini langsung aja main-main, nanti ketemu sama DJ Rian ya di sini. Nah viewers, Claudie mau bilang terima kasih dulu untuk DJ Rian. Nah, Claudie juga mau kasih tahu nih, ini ada informasi yang super duper menarik dari Indonesian Idol. Seperti apa sih informasinya? Langsung disimak informasinya, ini dia. Dan semakin enak untuk didengar ya. Selain enak didengar, ini juga memberikan pahala untuk kita yang dengar. Dan tentunya hati kita jadi lebih tenang, lebih happy dan bahagia. Tapi gak hanya itu aja viewers, Claudie punya informasi lainnya nih. Tapi sayang banget waktu Claudie sudah habis. Jadi saatnya Claudie undur diri. Claudie mau berterima kasih untuk Kosus Cafe and Bar karena hari ini Claudie boleh syuting di sini dan sangat super duper menyenangkan untuk ambience-nya. Buat kalian yang mau kesini langsung aja mampir ke Kosus Cafe and Bar dan jangan lupa untuk selalu saksikan BTS Behind the Song only on MNC Channel. Aku Claudie pamit. Bye bye.